Dari segi pandangan, ini Nightingale paling best. Tetapi, hai geng hobi-hobi semua dan selamat datang ke satu lagi episod Hobbyhead, di mana kita membuat spekulasi tentang Nightingale ini. Ya, kita baru dengar tentang High New Real Grade yang akan keluar. Dan lepas itu, saya fikir, oh, Bandai akan keluarkan Real Grade Nightingale. Tetapi, kita dapat High Grade Nightingale pula. Jadi, saya harap mungkin di tahun 2022, kita mungkin dapat Real Grade Nightingale. Haraplah. Ya, dan kenapa saya kata Nightingale ini paling best dari segi pandangan? Kerana bagi saya, Nightingale sepatutnya ada bentuk Y dan bukan T untuk pose-pose yang dynamic. Bentuk Y nampak macam dia tengah terbang menuju ke arah depan. Di sini kita lihat lambang dia di atas dada dia, nampak macam mereka membentukkannya di atas dada Nightingale ini dan beberapa panel line di Nightingale ini. Di perisai pula sama juga, mereka menciptakan perisai ini dengan lambang Zeon di atas itu. Sebenarnya saya harap lambang itu satu piece yang lain kerana ia berwarna kuning dan bukan senang untuk kita catkan. Dan kalau mereka kasih kita stiker, sikit susahlah untuk mentampal stiker itu. Lambang di skirt depan ini, lambang betul, berbanding dengan Reborn 1100 Nightingale, itu lambang salah, sorry lah. Itu lambang Sasabi lah, bukan Nightingale. Dan sekali lagi, untuk catkan lambang itu sedikit susah lah kerana cara reka bentuk dia. Dan juga part putih di sekeliling skirt ini, saya harap dia part yang lain dan bukan sesuatu yang kita harus cat. Dan dari gambar ini, kita boleh lihat Nightingale ini memang besar. Kalau anda pernah melawati case ini, sudah tentu anda tahu berapa besar Nightingale ini berbanding model kit lain. Dari belakang sini, saya perhatikan hanya dua tangki. Sebenarnya Nightingale ada tiga tangki. Mungkin mereka lupa satu lagi tangki. Entah manalah mereka letak. Di sini pula, saya harap semua exhaust-exhaust ini berbentuk dalam warna kuning. Kalau mereka tidak meletaknya dalam warna kuning, kita harus cat semua ini. Dan Nightingale ini ada banyak exhaust di merata-merata mobile suit ini. Jadi haraplah dia warna kuning. Tapi ada banyak detail di bawah exhaust ini. Saya boleh kasih A+ untuk itu. Sekarang kita letak High New di sebelah dia untuk lihat kalau mereka compatible atau tidak. Saya rasa Hainu ini lebih banyak detail lah. Bahagian belakang pistol dia nampak macam mereka mempendekkan dia sikit. Jadi, dia tidak perlu meletak pistol itu di bawah ketiak dia untuk pegang. Dia boleh pegang dengan senang. Bahagian kaki dia nampak besar, cukup besar untuk support badan dia. Tapi saya hairanlah kenapa mereka menggunakan kristal ini untuk support. Kalau anda tahu, tolonglah beri komen di bawah. Sesuatu yang saya tidak tahu adalah macam mana mereka sambungkan perisai dia dengan tangan dia. Sebab dari sini, kita lihat macam dia tidak ada bahan untuk pegang perisai dia. Saya harus kata, dari segi pandangan, Nightingale ini paling best lah. Tetapi, saya rasa banyak stiker akan jadi problem. Tetapi kalau anda mahir dalam reverse wash no jutsu, baguslah untuk anda. Dan kalau anda tahu apa cara untuk membaiki semua-semua ini, tolong berikan komen anda di bawah. Saya perhatikan tidak ada dua jenis warna merah, hanya satu warna merah. Tapi semua di gambar sini nampaknya macam dalam warna yang betul. Contohnya skirt depan dia, semua bahan warna putih, itu warna putih dengan betul. Tapi lambang di Nightingale ini nampak macam flat, bukan 3D macam gambar-gambar tadi. Jadi kita harus tunggulah untuk lihat apa Bandai simpan dan apa mereka buang. Detail di belakang sini nampak memang cantik.
Saya suka kabel ini di belakang. Dan juga mereka naikkan bahagian belakang Nightingale ini supaya dada dia pandang ke bawah. Sekarang kita letak gambar RG Hainu di sebelah gambar ini untuk lihat kalau mereka compatible atau tidak. Saya rasa detail Hainu lebih banyak. Jadi dari segi itu tidaklah nampak compatible. Tapi kita harus ingat Nightingale ini besar. Jadi kalau mereka dua berdiri sama-sama, mungkin kita dah tidak akan perhatikan detail itu. Jadi saya rasa mungkin boleh pass lah, compatible lah saya boleh kata. Dari gambar sini kita lihat semua exhaust dia sudah warna kuning. Jadi itu bagus, kita tidak payah paintkan bahagian ini. Dan saya harap Nightingale ini tidak berat sangatlah. Kerana kalau dia boleh digunakan dengan Action Base 4, itu memang bagus. Sebab dari pandangan saya, saya rasa semua Nightingale nampak canggih bila dia terbang. So, saya harap Nightingale ini boleh post dengan Action Base 4. Dan sebelum saya memberi kesimpulan untuk kit ini, saya minta anda semua tolonglah subscribe ke Toyama 23 Hobby Channel dan tekan butang ini. Dan terima kasih kalau anda subscribe. Okey, kesimpulannya, saya sikit kritikal dengan Nightingale ini kerana Bandai baru-baru ini mereka keluarkan banyak high grade yang power, macam Narrative Gundam, Moon Gundam, semua ni high grade power. Jadi saya harap Nightingale ini boleh sama dengan high grade itu. Saya mahu Nightingale ini sepower Gundam-Gundam itu. Kerana Nightingale ini mobile suit terakhir Char, satu watak istimewa dalam cerita Gundam. Saya tahu articulation untuk Gundam ini tidak boleh power sangat kerana design dia, tapi untuk membuatkan mobile suit ini boleh terbang dengan action base. Dan kalau produk akhir ini nampak macam Nightingale di gambar sini yang kita tidak payah paintkan, stiker tak banyak, sudah tentu Nightingale ini akan dianggap sebagai satu high grade yang power. Selain daripada itu, saya rasa kotak untuk Nightingale ini akan jadi sebesar Kshatriya dan juga Narrative Gundam Apex. Dua-dua kit itu high grade tapi kotak dia besar. Dan kesimpulannya, saya masih harap untuk real grade Nightingale. Untuk satu Nightingale yang nampak cantik berdiri dengan Hainu real grade yang akan datang. Kerana real grade Nu Gundam, dia ada kawan dia, dia ada Sazabi. Dan Gundam pertama, real grade pertama, yang Gundam biasa itu, dia ada Zeon dan juga Char Zaku. Jadi saya rasa Hainu real grade ini akan rasa sedikit seorang diri. Jadi saya harap Nightingale ini akan berjaya dan membuatkan banyak orang suka Nightingale ini, sehingga Bandai mahu membuatkan satu Nightingale Verka Master Grade. Kalau itu berlaku, mahal lah. Tapi sesuatu yang saya mahu lihat di kedai-kedai Gundam kita. Jadi untuk sekarang, Nightingale ini adalah design favorite saya di dalam bentuk model kit. Tetapi kalau saya harus catkan semua exhaust-exhaust itu untuk menjadi warna kuning dan lambang dia semua guna stiker, saya rasa saya tak akan suka Nightingale ini. Dan saya kata Nightingale paling best adalah Nightingale Cross Silhouette SD ini. Atau mungkin satu tahun nanti Bandai akan keluarkan real grade Nightingale. Dan kawan-kawan hobi semua, apakah pandangan anda tentang kit ini? Tolong berikan komen di bawah. Dan kalau anda suka konten-konten seperti ini, tolonglah subscribe ke Toyama 23 Hobby Channel dengan menekan logo ini dan beri video ini satu like. Dan kawan-kawan, hobbies-hobbies semua, keep things awesome, keep the hobbies going.
and keep the hobbyist alive. Nama saya Toyama 23, signing out.